Lo berdua, cepat serahin semua barang berharga yang lo punya. Jangan, cepetan! Jangan, Mang. Ya udah cepet. Eh, Mas, mau ngerampok di angkot saya? Turun. Lo diem aja ya. Gak usah macam. Jangan terus gak. Kalau lo macam-macam, gue bunuh lo. Eh, jangan, Mas. Ya udah jangan terus. Cepetan! Iya, Bang. Buka. Handphone, gak mungkin lo gak punya handphone, ha? Gak ada, Bang. Lu juga? Hah? Lu masih ada lagi kan? Hah? Cepet! Alah, mampus. Bang, berhenti sini. Lu hasil rembukan tadi jam gak terlupa. Ini, Bang. Kita dapat banyak, Bang. Nih duit nih buat lu nih. Ya. Nih handphone lu pegang juga nih sekalian nih. Lu ini tambahin lagi dong. Eh, Tok. Nanti aja perampokan selanjutnya. Berdua, cepat serahin semua barang berharga yang lo punya. Cepetan! Jangan, Mang. Ya udah cepet. Eh, Mas, mau ngerampok di angkot saya? Turun. Lo diem aja ya. Gak usah macam. Jangan terus gak. Kalau lo macam-macam, gue bunuh lo. Eh, jangan, Mas. Ya udah jangan terus. Cepetan! Iya, Bang. Buka. Handphone, gak mungkin lu gak punya handphone, ha? Gak ada, Bang. Lu juga, ha? Lu masih ada lagi, kan? Hah? Cepet! Alah, mampu banget sih. Bang, berhenti sini! Aduh, Mas, gimana nih, Mas? Mbak, lo kenapa nggak ke obat-obatan alternatif aja? Siapa tahu bisa sembuh. Nanti aja deh. Gue lihat perkembangan medis dulu. Kalau memang mengharuskan gue untuk pakai obat alternatif, ya ntar gue jalan. Baiklah, Abang semangat sembuh ya. Kita semua di sini pasti selalu doain Mbak. Makasih adik abang. Waalaikumsalam. Lo pakai tongkat, Bang? Iya. Sementara. Bang, aku turut prihatin ya dengan musibah yang menimpa kamu sekarang. Makasih, Zal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, gimana keadaan kamu? Enggak, aku sekarang udah mendingan. Alhamdulillah. Bal, maaf ya gara-gara kamu nolongin aku, kamu jadi kayak gini. Ros, dengar. Kamu enggak boleh berpikiran seperti itu, oke? Yang terpenting sekarang, kita enggak kenapa-napa. Sebenarnya ini tuh yang salah si tukang angkotnya. Dia udah tahu ada orang di depan, tapi kenapa enggak direm? Gue setuju, Fer. Kalau ada gue ya, gue sikat tuh. Nggak terima lah sahabat gue diginiin. Iya, makanya ayo abisin tuh orang tuh. Eh, gue pernah nggak ngajarin kalian yang namanya balas dendam? Masih diantuk banget sih.
hasil rembukan tadi jam agak lupa. Ini bang, kita dapat banyak bang. Nih duit nih buat lo nih. Ya, ini handphone lo pegang juga nih sekalian nih. Buat gue. Bang, duitnya tambahin lagi dong. Tok, nanti aja perampokan selanjutnya. Gue lagi butuh banyak duit nih buat bayar ini tuh. Lo kan tau sendiri bini gue matre. Apa aja pengen dibeli. Itu mulu alasannya. Ya udah deh, tapi bener ya bang ya. Iya. Awas kalau kagak. Sip. Mana nih Mas Hengki? Gue gak sabaran banget. Mas, gimana? Sukses gak? Sukses dong. Oh. Dapat segini. Banyak banget Mas dapatnya. Iya dong. Tadi sebagian gua kasih Anto. Kan sih kasih Anto segala. Lu gimana sih? Dia partner gua. Wajar dong dia gua kasih, gimana sih lu? Kalau bukan gara-gara dia perampokan diangkut gak bakal berhasil. Tapi kan jadinya berkurang, Mas. Mas, selain gue buat bayar tas branded sama arisan, gue kan pengen ke salon juga, Mas. Pengen perawatan, pengen ini itu. Ini kurang lah segini kalau dibagi-bagi. Kurang-kurang udah banyak nih, cukup-cukup. Ah, bikinin gue kopi situ. Enggak, bikin aja diri. Males lu. Woi! Ayo, pasar minggu. Ragunan. Lewat Kampung Kutrit, sama ayo. Pak, silakan Pak. Ayo, Ragunan. Pasar Minggu, yuk. So. Oh. Mas. Ya, makasih, Mbak. Ragunan, Pasar Minggu. Makasih, Mbak. Iya. Kampung Kutrit, yuk. Kampung Kutrit. Abang. Terima kasih, Mbak Esti. Semoga berkah. Iya, sama-sama. Yuk, Ragunan, Pasar Minggu. Kampung Kutrit. Yuk, apa kotret? Pasar Minggu. Basti, lagi bagi-bagiin makanan ya? Iya nih, cuma seadanya aja. Itu tuh yang di bagian sana ada yang belum kedapetan. Aku bantuin ya, kalau boleh. Boleh aja, sangat ngerepotin. Apa kok aku malah seneng. Sini, ini. Makasih ya. Mbak. Buang sih, maksudnya apa? Itu kan makanan, Mbak. Iya, karena aku nggak suka ngeliat kamu tuh bagi-bagiin ke orang-orang. Iya, tapi harusnya nggak boleh dibuang. Ya, biarin aja. Tentu sih dia jahat. Apaan sih? Udah. Ya ampun, kamu. Dia jahat, Bu. Udah, kamu aja. Itu amat sih, anak kecil beraninya. Esti, ini ada apa ya? Ini loh, Pak. Mbak Cynthia masa makanan yang aku bagiin ke supir, dia buang ke tempat sampah. Katanya dia nggak suka kalau kita bagi-bagi makanan. Tolong, Mbak Esti, jangan keributan di sini ya. Jangan ganggu anak istri saya ya. Kamu nggak apa-apa? Thank you.